Pemirsa, sebuah mobil mewah yang diduga milik seorang caleg bertabrakan dengan bus Putra Transport di Jalan Lintas Timur Sumatera Mesuji Lampung. Kecelakaan dipicu karena mobil menghindari jalan berlubang. Sebuah kecelakaan terjadi antara mobil mewah dengan bus. Mobil milik caleg salah satu partai ini mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat sopir mobil mewah ini menghindari jalan berlobang. Namun naas, dari arah berlawanan muncul sebuah bus dan tabrakan pun tak terelakkan. Kita juga semalam itu kan kejadian itu kondisi cuaca hujan, ya, jalan licin, terus kondisinya di gelap. Ya, sementara itu yang bisa kita keterangkan. Untuk situasi jalan mungkin ada sebagian berlobang dan sebagian juga sudah bagus. Pasca kecelakaan, mobil dibawa ke unit laka lantas Polres Mesuji Lampung. Di sana diketahui STNK mobil mewah ini mati sejak 2 tahun lalu. Untuk kepentingan penyelidikan, mobil mewah ini diamankan di unit laka lantas Polres Mesuji. Dari Lampung, Herlianto, TV One mengabarkan.